Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back to my name is Rifki Maulana in my channel Rifki Lakalaka. Oke. Ojo suwi-suwi, jangan pakai lama, don't play-play ya. Jadi seperti ini ya, Lur. Alhamdulillah kita sudah tasyakuran dan di next video berikutnya kita akan membahas gadget YouTube. Tapi di video kali ini kita itu membahas tentang nyowingi tes apa bae lo. Yang kemarin saya kan mengambil gajian dari YouTube dan kita akan membahas tentang gaji YouTube kue sepira ya. Asine gaji YouTube kue secuil mending kerja. Iya para. Iya ra. Gaji YouTube kue secuil. Nah, kita kedatangan tamu. Sekarang saya berada di lokasi Gubermentek. Tamune ning dia. Ki tamune menjagung meneh ge. Mas Bro, meneh ra. Wow. Saya bersama Mas Adit Tuboniawan. Ya. Asik. Gimana Mas? Ye, pimpin acaranya udah lancar ya Mas ya? Lancar. Oke, jadi ini saya kedatangan tamu Mas Adit. Pimpin Mas sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jenengan sehat Mas? Alhamdulillah, tumbuhnya ditakoni. Sehat, alhamdulillah. Oke, ke, kemarin gimana sampean? Mau biasa ya. Ide. Ya, kedatangan tamu ya. Ada kepentingan. Ya udah Mas, sana enggak apa-apa Mas. Ya udah Mas. Sana-sana pergi. Iya Mas. Iya, ke sana. Ya suara papa. Iya. Oke, dilanjut cut. Lanjut ke topik pembahasan kemarin ke ATM BCA dan di Jakarta itu menggunakan ATM BRI agak susah. Menurut info adsen yang sudah ada, ATM BCA itu paling cepat turun karena ATM BRI, BNI dan Mandiri itu sekitar di atas jam 9-an ke atas baru turun. Kalau Mandiri, kemarin teman saya jam 2 siang baru datang diri banknya ya. Lanjut saja, jangan suwe-suwe kita mengambil duit ke dongkal. Yuk kita ke dongkal. Alhamdulillah ini selama 2016 ya. Ya. 2016 dan sekarang tahun 2021 kita mendapatkan apa ini Mas? Surat apa? Surat apa? Surat cinta Mas. Surat cinta dari siapa Mas? Dari Mbak. Dari Mbak YouTube. Oke. Langsung saja sekarang tanggal 20 berapa Mas? 25. Sekarang tanggal 25 dan Google AdSense itu mengirimkan ini tanggal 21 pencairannya pas hari tanggal hari Jumat dan sekarang ya. Alhamdulillah bisa cair dinas hari Senin tanggal 23. Oke, langsung saja kita ambil ya dan persiapan untuk apa Mas? Acara tasyakuran ya? Iya, Mas. Acara tasyakuran. Betul Mas Bayu? Betul. Ayo Mas. Iya, betul. Ya. Ya, Bro. Ya. Lanjut ge, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Jangan lupa untuk like, komen dan share. Oke, ajak Swen. Dengan pengen zoom kan dulu. Lanjut. Masuk aja Swen bos, yuk. Skip isi nak kamu. Jimat di sini ya. Di ATM BCA karena saya memakai BCA apa ya? Jadi nominal gajinya tidak kita kelihatan ya. Sensor berarti. Nah, seperti itu proses pengambilan uang. Alhamdulillah saya mendapatkan duit ora keh. Tapi bisa buat tasyakuran ya. Dilanjut lagi dan hari keduanya itu
enggak hari kedua sih ya. Iya, hari kedua kita melakukan tasyakuran bareng bersama. Ah. Sudah sampai di rumah sama para kru laka-laka. Kami Mas Bayu. Ini Mas Bayu, Mas Yogi, Bang Ajis. Si kaki nek, kaki untuk lanjut kita dalam unboxing ya, Pak Rene. Buat besok ya, kita persiapan ganti kamera. Sip. Ini persiapan besok ya, saudara. Mantap-mantap. Kita tunggu aja besok, guys. Saya mengadakan tasyakuran di sini. Ini sudah mentaati protokol kesehatan, sudah sehat semua alhamdulillah yang ada di sini ya, saudara. Payah dari 2016 dan keterima dari program partner YouTube 2020 akhir Desember, dan saya sempat mendaftar, sempat ditolak 29 kali dan abu nyerah, tapi orang nyerah ya. Alhamdulillah dapat kumpul semuanya, kru laka-laka ge. Kru laka-laka dan sedulur renyo ape. Nanti saya akan lanjut videonya lagi karena saya akan mulai tasyakurnya dulu ya. Alhamdulillah tasyakuran sudah selesai. Saatnya pembagian penghargaan dengan yang bisa menserap saya ada dua orang di kru laka-laka ya, kepada saudara Ajis dan Ade, terima kasih. Oke. Silakan ke sini, Mas. Mas Ade ge meneng ge. Kepada saudara Ajis, silakan ke sini sampai. Telah mendapatkan amplop tapi tipis ya, lampuran ini ya. Ya, terima. Enak ya. Dilanjut yang kedua, kabar dari Mas Ade Irawan nih, Mas. Terus jadi standar kandel ya. Nah, jadi kemarin pakai pasir. Jelas lagi ya. Eh, Mas. Terima kasih buat Ustaz Fahidin ya, telah mendoakan ya. Semoga dia diberikan kelancaran rezekinya. Amin. Oleh Pak. Neng nggih. Kesing omah sing nggo gereja kan dhek iki lur. Kru lakalah ta. Mas Pak. Ya, Mas. Kebetulan ya, Mas ya. Oke. Oke. Dilanjut mani pagi-pagi e maring guru-guru nek sip ya sing paling penting. B. Saudara Albi nge mendapatkan. Beres. Bayu, B. Jadi, selamat sharing ya. Nah, penghargaan buat tukang cukur sing mijonyo pas dicukur tapi sudah datang, sayang ya. Halo. Oke, buat Bang John. Oke, gimana nih? Maturun Mas John ya. Selalu support buat Mas Abdul. Pokoknya Mas, maturun nggih. Gimana apa, Mas? Lancar. Amin ya. Buat Bang Adit, silain, tok ngeram. Ya tuang cok deh barang ya. Mas tenun ya. Buat Om Olik, sing mau ambil terus ya. Ya, oke Mas. Iya, satu tenun ya. Oke, kaki yuk diragi itu pang moro-moro subscribe. Ya, ini serah maning lah, Mas. Iya, Mas. Moro-moro subscribe. Sun ya. Ya, tenang. Mas maning. Keri Yogi, Yogi di mana ya? Yuk. Buat Ye, kaki Verdi, tukang las paling handal sih Wisnu ya. Bulan di Gadang. Maturun ya, Mas. Siap. Bro Agus lah. Bagus. Mas juga. Juga dongan. Ya. Bisa Agus. Maning. Pada mana? Buat Om Lutfi, tukang mobil legend ya, si pertama bareng ya. Ya Mas, matur nuwun ya. Dhuwur kakek Renal. Ya,
jarakan. Preman jarakan. Wakil pasar. Oke, Mas. Ora apa-apa, wis. Sudah ya. Oke, Bang Jena nonton dia. Katon ora. Hilang. Tadawi. Ora apa-apa. Katon ya. Cis. Oke, stiker. Mohon sih, Bang Monggo. Abang, nah, dilanjut Pak, Da. Mas sih. Oke, Mas. Rumah tangin. Wis dadi. Sudah ya, Mas. Kan 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 kancan-kancan aku sing ngawit kelas 10 kae. Ah. Yo, kancan kelas 10 sing mangan. Rasa. Hai. Nggih. Ya. Coba. Mangan. Ado-ado sing di Mas. Lokal, lokal. Lokal perak ya. Buat siji lagi ya. Mas Iko. Sing di Mas. Semoga. Buat nyek, sing paling adoh, sing nyekel suruh ya Purana. Oh iya Purana. Matur Mas. Oke. Kita langsung bagi-bagi stiker. Stiker yang rapi ya, ada berapa guys? Ada 2 stiker warnanya ya. Langsung baik dibagi. Teka. Baru datang lur. Langsung baik ah. Agus. Siap, Mas Agung. Mas Andit, Bun. Mas Ferdi, Bun. Mas Ari. Oke, Bos. Mas Emin lagi teka. Mumpung iki ya. Iya. Ya wis. Ya, lanjut meneh, Cis. Mas Ipik. Oh. Ya. Mas Kolek. Mas Ipik. Lanjut, Cis. Terus ini di. Lanjut. Oke. Mas Andi. Ya, lain lah. Lanjut lagi. Mas Enal. Mas Enal. Masang. Mekaton, Ram. Mekaton. Yuk. Langsung Mas Bayu. Buat Mas Emin, make it teka. Wih, terima kasih ya. Sudah. Oke, sing terakhir kita akan intinitas syukuran ya. Sing dewa teri, sing dewa teri jawab. Yuk, karena nih beri jawab ya. Si. Singan apa mas? Singan apa? Cemen gimana? Oke. Okay. Nah, saya bersama Mas Asep. Sehat mas. Sehat. Alhamdulillah. Di rasa syukur aja nih mas ya. Iya. Syukurannya dari kita. Kebagian KB. Kebagian KB itu udah lah. Iya, ini sih bersih. Terima kasih mari jeneng aja. Jangan lupa like, comment dan share. Sip, dadah. Nah, itu tasyakurannya seperti itu ya. Nah. Setelah tasyakuran, tadi juga ibu saya berpesan, ibu anu mama lah, saya wong Jakarta temen, mama dan bapak saya itu berpesan. Saya bersama mama saya ini di atas, Mak. Iki gajian pertama ki, Mak. Sarane mamang gua apa mah? Ajak lalen. Karo kanca batir. Ah, siap. Oke. Okay. Oke. Okay. Gua papa metak sing keluar ya. Oke. Okay. Gampang. Pokoknya mah kan dua. Next kita lanjut lagi. Salam sehat dari Bapak Ki apa Ki Cacal Ki. Tuh, perjelas ki pamene. Les, apa ba? Ya, ajak lalen. Ki kamera ini ngene ge. Bapak lihat ruk sini ya. Apa ba? Syukuran tetap min. Sama teman-teman jangan lupa yang istilahnya memperjuangkan bersama ya, jangan lupa acara syukuran datang, jangan lupa di channel Ricky Laka-Laka, jangan lupa pak subscribe. Ih, salah. Subscribe, like komen. Tonton dan share. Nah, pesan saya bagi para YouTuber pemula, YouTuber sudah monet dan YouTuber masih dolar urung penuh, tetap semangat ya, aja iri oke, anggar kayak sukses mesti sehani ki luwih kenteng luwih kiyeng harus sampai turu-turu baya pada baik tubul ya. Nah, pesannya kayak gue baik, tetap semangat membuat konten ya, masih yo kayak gini. Oke, peraturan YouTube terbaru adalah pembatasan pengenalan wajah wilayah. Diingat-ingat ya lur, jangan menggunakan konten re-upload. Jangan sekali-kali berani menggunakan konten re-upload karena itu sangat-sangat berbahaya dan merugikan orang lain dan diri sendiri. Gunakanlah konten original seperti ini, walaupun ora apik sih mending gawe dewek ya. Tetap semangat,
patuhi protokol kesehatan, masker asik. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf. Jangan lupa like, videonya salah-salah, videonya kikis lanjut aja. Jangan lupa like, comment, dan share. Bila malam.